sekalian Bu, ini kan ada 10 orang saksi, kemudian apakah sudah diberikan diberikan perlindungan prosedural atau apa gitu Bu dari 10 orang yang mengajukan? Yang pasti belum, karena posisinya assessmentnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena dinamikanya cukup tinggi, kemudian kesesuaian atas fakta-fakta hukumnya juga cukup rumit gitu ya. Jadi assessmentnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena ini juga ada beberapa saksi dan ada juga saksi yang masih sulit untuk dijangkau. Jadi mau tidak mau kami harus menunggu lagi proses tersebut, dan kami masih terus juga berkomunikasi ya dengan saksi-saksi tersebut dan juga dengan beberapa aparat penegak hukum gitu. Masih berproses pakai assessment? Iya, masih diproses. Kita belum bisa, belum ada putusan ya gitu. Total masih 10 atau ada bertambah lagi Bu? Sejauh ini sih masih 10 kemarin. Memang ada 2 ya yang masuk lagi. Cuma kami belum belum telaah lagi gitu ya. Masih dalam proses itu sih. Jadi total 12? Iya. Yang 2 ini yang saksi yang mana nih? Aduh, saya nggak bisa sebutkan tuh kalau saksi yang mana, tapi yang pasti memang ada tambahan aja gitu. Tambahan ya? Iya, ada penambahan setelah dari 10 yang itu. Ya. Terima kasih. Yuk. Sekalian Bu, ini kan ada 10 orang saksi, kemudian apakah sudah diberikan diberikan perlindungan prosedural atau apa gitu Bu dari 10 orang yang mengajukan? Yang pasti belum, karena posisinya assessmentnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena dinamikanya cukup tinggi, kemudian kesesuaian atas fakta-fakta hukumnya juga cukup rumit gitu ya. Jadi assessmentnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena ini juga ada beberapa saksi dan ada juga saksi yang masih sulit untuk dijangkau. Jadi mau tidak mau kami harus menunggu lagi proses tersebut, dan kami masih terus juga berkomunikasi ya dengan saksi-saksi tersebut dan juga dengan beberapa aparat penegak hukum gitu. Masih berproses pakai assessment? Iya, masih diproses. Kita belum bisa, belum ada putusan ya gitu. Total masih 10 atau ada bertambah lagi Bu? Sejauh ini sih masih 10 kemarin. Memang ada 2 ya yang masuk lagi. Cuma kami belum belum telaah lagi gitu ya. Masih dalam proses itu sih. Jadi total 12? Iya. Yang 2 ini yang saksi yang mana nih? Aduh, saya nggak bisa sebutkan tuh kalau saksi yang mana, tapi yang pasti memang ada tambahan aja gitu. Tambahan aja? Iya, ada penambahan setelah dari 10 yang itu. Ya. Terima kasih. Ya, yuk. Sekalian Bu, ini kan ada 10 orang saksi, kemudian apakah sudah diberikan
ngomongin bank granted, diberikan perlindungan prosedural atau apa gitu Bu dari 10 orang yang mengajukan? Yang pasti belum, karena posisinya assessmentnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena dinamikanya cukup tinggi, kemudian kesesuaian atas fakta-fakta hukumnya juga cukup rumit gitu ya. Jadi assessmentnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena ini juga ada beberapa saksi dan ada juga saksi yang masih sulit untuk dijangkau. Jadi mau tidak mau kami harus menunggu lagi proses tersebut, dan kami masih terus juga berkomunikasi ya dengan saksi-saksi tersebut dan juga dengan beberapa aparat penegak hukum gitu. Masih berproses assessment. Iya, masih diproses. Kita belum ada putusan ya gitu. Total masih 10 atau ada bertambah lagi, Bu? Sejauh ini sih masih 10 kemarin, memang ada 2 ya yang masuk lagi, cuma kami belum telaah lagi gitu ya, masih dalam proses itu sih sebenarnya. Total 12? Iya. Yang 2 ini yang saksi mana nih? Aduh, saya nggak bisa sebutkan tuh kalau saksi yang mana, tapi yang pasti memang ada tambahan aja gitu. Tambahan ya, setelah, ada penambahan setelah dari 10 yang itu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Yuk.